Pemirsa, tim gabungan Reskrim Polres Batanghari yang dipimpin oleh Katim Keris Polres Batanghari dan Intelkam berhasil memberantas penimbunan BBM subsidi berjenis solar yang berlokasi di Desa Tenam, Kecamatan Puara Pulia. Beginilah suasana saat tim gabungan Satreskrim Polres Batanghari yang berhasil menggerebek dan membongkar mafia penimbunan minyak solar bersubsidi di Batanghari. Sebelumnya, tim Satreskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa di ruko yang berlokasi di RT 06 Desa Tenam, Kecamatan Muara Pulian, ada gudang yang diduga menimbun minyak bersubsidi jenis solar. Atas laporan dan informasi tersebut, tim gabungan Polres Batanghari bersama unit Reskrim Polsek Muara Pulian melakukan pendalaman terkait informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung ke lokasi dan menemukan di dalam ruko tersebut terdapat 35 galon ukuran 35 liter dan 10 galon ukuran 10 liter yang berisi minyak solar. Tidak itu saja, dalam hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan tersangka atas nama Herman. Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Hasan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa tim Satreskrim sudah melakukan penggerebekan terhadap warga Desa Tenam yang sudah melakukan penimbunan. Dikatakan Kapolres, barang tersebut didapat dari para sopir truk dan kemudian akan dijual secara eceran. Dirinya juga mengatakan untuk solar yang diamankan ada sebanyak 1 ton. Terkait penimbunan bahan bakar jenis solar yang kemarin sore telah kita amankan, saudara inisial HR, warga Bulian, demikian. Untuk BP-nya kurang lebih 1 ton lebih. 1 ton. Ini informasinya gimana, Polres? Informasinya yang bersangkutan membeli dari supir-supir yang dikumpulkan sehingga nanti dijual kembali kepada supir-supir atau siapapun yang butuh bahan bakar solar. Untuk sumbernya, apakah tersangka ini mengambil dari SPBU atau gimana? Nah, untuk sumbernya tidak dari SPBU, sumbernya dari supir-supir truk yang melintas. Di Batanghari, ketika ada trip atau pengiriman BBM yang di tangki itu yang disedot oleh supir, diambil, dijual kepada saudara HR ini. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.